Bupati Sukabumi, Haji Marwan Hamami, meresmikan Masjid Jami Muhibatul Hasanah di Kampung Cijambe, Nyomplong, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Minggu 6 Maret 2022. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan penanda tanganan prasasti. Haji Marwan Hamami bersyukur atas berdirinya masjid yang telah berdiri sejak 1935. Keberadaan masjid dengan luas sekitar 230 meter persegi ini mendorong perwujudan visi Kabupaten Sukabumi. Apalagi ketika masjid yang berdiri megah ini diisi berbagai kegiatan keagamaan, mulai dari pengajian hingga berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan SDM. Ketua Panitia Haji Dedi Junaidi mengatakan, pembangunan masjid tersebut memakan waktu sekitar 1.200 hari. Hal itu terhitung sejak 6 Agustus 2018. Dalam kesempatan tersebut, dilaksanakan penyerahan penghargaan dari DKM Masjid Jami Muhibatul Hasanah kepada Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.